Halo bro, selamat sore. Ini ada kanter. Keluhannya ada bunyi gemuruh dari roda depan sebelah kiri, bro. Untuk analisa kami mengarah ke bearing roda ya, bro ya. Jadi, mari kita langsung eksekusi aja, bro. Kita cek dulu ya bro ya, untuk bearingnya ini, untuk bearing roda bagian dalam masih agak lumayan bagus, tapi kata sopirnya ada bunyi gemuruh ya ataupun geruk-geruk dari roda depan. Jadi saya curiga ini nap rodanya udah kena bro. Ini tempat keep bearingnya ini longgar bro. Ini kita akalin dulu ya bro ya, supaya keep bearingnya itu tidak memutar bro. Ini setelah kita akalin bro, kita lihat seperti ini ya. Baiknya nap roda kita bubut, tapi karena ini dalam perjalanan jadi kita akalin aja menggunakan mata nokstro ya, agar keep bearing ini tidak longgar bro, jadi dia akan kencang lagi bro, nggak ikut memutar ya. Kalau tadi keluhannya panas dan ada bunyi gemuruh, itu ternyata dari keep bearingnya ini yang sudah longgar bro tempatnya. Keep bearing sudah kencang kembali bro, sudah span ya, sudah seperti tadi. Tadi kocak ya bro ya, dan keepnya memutar. Jadi sekarang udah aman bro.
Oke bro, pemasangan bearing sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya.